maraknya kasus kekerasan seksual yang kerap dialami oleh anak dan remaja mendorong DPD LDI Jakarta Utara mengadakan talk show dengan tema Giderus Merdeka Bebas Kekerasan Seksual. Acara tersebut diadakan pada Sabtu 22 Juli 2023 di Masjid Al-Akbar, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Acara yang dihadiri oleh 285 generasi muda itu menghadirkan narasumber guru Pondok Pesantren Al-Akbar, Didik Fauzan, praktisi psikologi sekaligus anggota Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan DPP LDII, Nana Masna, dan dokter spesialis andrologi, sekaligus anggota Departemen Pengabdian Masyarakat DPP LDII, Lutfi Hardianto. Lutfi Hardianto mengapresiasi inisiasi talk show yang telah dilakukan oleh DPD LDII Jakarta Utara itu. Ia menganggap bahwa talk show tersebut sangat penting bagi para generasi muda agar dapat menjaga diri dari tindak kekerasan seksual dan menghadapi pengaruh LGBT yang marak terjadi. Yang perlu kita ketahui bahwa LGBT itu bisa menyerang pada siapa saja. Karena nanti kita bahas bersama bahwa LGBT itu ada faktor-faktor penyebab ya, dari sisi pribadinya, lingkungan, dan sebagainya. Maka kita harus mengantisipasi sedini mungkin. Dan kalau ditanya tentang perkembangannya, memang semakin marak dan lebih mengerikan lagi, mereka semakin menampakkan di dunia nyata bahwa mereka itu established, mereka itu nyata, mereka itu memang ada. Dan lebih mengerikan lagi, mereka berusaha untuk menjadikan LGBT ini semakin banyak pengikutnya atau followernya. Lebih lanjut, Lutfi menyampaikan bahwa generasi muda saat ini tengah menjadi target dari penyebaran pengaruh LGBT. Oleh sebab itu, untuk menanggulanginya, haruslah dibekali dengan keimanan dan ketakwaan tinggi, serta pengetahuan sehingga dapat terhindar dari pengaruh LGBT.